Show My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Hey guys, selamat datang di Melvin Game. Kali ini saya mau review game Grim Valor buatan Derlike, dan tentunya ini game laga dan offline. Pokoknya masih sangat baru juga di Play Store. Sekarang kita langsung saja ke review gameplaynya. Oke guys, ini menu awalnya, dan di sini ini masih versi standar kayaknya ya, masih versi beta. Kalau ingin versi fullnya mungkin harus beli. Ini ada tulisannya di sini, unlock full theme. Sekarang kita langsung saja new game, dan di sini ada dua karakter, male dan female. Saya mau nyobain yang female. Game Journey. Pokoknya ini game offline dan sangat keren sekali. Dan tentunya soal grafik saya jamin pasti cocok sama game-game seperti kita begini kan. Nah guys, ini. Dan sekarang kita lanjut jalan. Pokoknya ini game keren sekali. Keren guys. Mantap. Ini awalan memang belum ada musuh. Ini sudah ada musuh. Tentunya bawa apa tuh? This door can be opened closer. Oh iya. Ternyata ada di sini guys, tuasnya, nuansa-nuansa God of War. Oke guys, sekarang udah terbuka pintunya. Sekarang ayo kita masuk ke pintu surga. Pintu surga guys. Ini Grim Valor offline, laga, dan soal grafik oke, keren. Ini mungkin yang patung nyala ini mungkin checkpointnya, sepertinya sih. Checkpointnya. Keren guys. Wih, kena lagi guys. Oke. Sekarang kita turun, turun, dan turun. Wih, itu yang di atas bahaya tuh. Wih, kena guys. Harus ekstra hati-hati nih. Ini apaan nih, banyak banget nih. Oke, mantep pokoknya ini game. Keren-keren. Di atas, oh di atas dulu guys. Ini ada apaan nih. Ini darahnya mana ya? Belum ketemu-ketemu juga.
guys. Oke, sekarang kita turun. Mantap. Ini nyawa saya tinggal sedikit nih. Ini ngambil darahnya mana ya? Ini mungkin. Keren ya grafiknya. Nah, ini mungkin rajanya yang pertama. Ngeri, guys. Gimana ngelawan ini? Buset, guys. Baru sekali udah mati. Aduh, ini nyawanya di mana ya? Kok belum ketemu-ketemu? Oh, memang ini endingnya seperti ini, guys. Pura-pura dulu mati. Terus ntar hidup lagi di dunia lain gitu kan, masuk di portal. Itu ini endingnya ya seperti game-game lainnya kan, kayak God of War. Awal mulanya kalah dulu, ntar sampai di consumed lain by apa its di own dunia ambitions, berikutnya itu hidup kembali tapi dengan tenaga yang nol, sealed off and separated from the outside world. It was forgotten for generations. Keren sekali nih, guys. But then, cursed abominations began appearing outside its borders. On royal orders, numerous scouts were dispatched to investigate the cause. And among them, a warrior with a mission to discover the fate of the lost King of Valeris. King Valor. Under whose rule the land was lost. Most of the scouts found their demise at the hands of the roaming monstrosities. Dan alur ceritanya sih ya, the rest vanished sebagian without besar a trace, ada portalnya. And their fates remain unknown. Pokoknya ini game asik, guys. Udah offline, grafiknya bagus, sangat ringan juga, ukurannya nggak sampai berapa tuh, pokoknya keren sih. Tuh kan tadi kan dilempar di portal, sekarang tuh masih hidup. Emang endingnya seperti itu tadi, tapi ini kok gelap banget ya. Gelap banget, guys. Gelap banget, guys. Ini kayaknya kembali lagi nih. Fragment acquired. Oh ya. Ini apa nih? Fragment. Oke, guys, sekarang ini apa nih, jurang? Ya elah, jurang beneran. Habisnya gelap banget nih. Ini kemana lagi ya? Ini ada lampu tapi nggak nyebar. Kayak nyebar gitu kan cahayanya. Wah, di sini ternyata portalnya. Oh kan. Ya ya ya, keren keren keren. Ya, keren, guys. Ini udah terang kembali berkat fragmen tadi. Sekarang maju kembali. Apakah di depan tadi ada jalannya? Ini grafiknya sangat bagus loh, guys. Ini ada yang mati, siapa nih? Anak Bodion. Oke, udah ada masuk. Find the missing squad. Oke. Sekarang tugasnya adalah yeah.
Dan sekarang tugasnya adalah mencari tim. Ini game kayaknya ada filmnya ya. Oke guys, keren-keren. Glimwell Beruning. Ya, mantap. Keren, guys. Ya, satu kali tap. Dua kali, guys. Ngapain lagi nih? Get full game. Oh, ya di sinilah, guys. Ini masih versi trial. Dan buat kalian yang pengen main game ini atau suka, bisa beli langsung full gamenya. Jadi langsung tekan di get full game, nanti akan diarahin ke mana harus kita ikuti kan petunjuknya. Tapi ini berhubung saya masih baru kan, nggak bisa langsung beli karena belum ada saldo. Wih, bahaya. Wih. Guys, keren guys. Guys. Wih, kalah nih guys. Ini juga musuhnya ngeri-ngeri ya. Ini ambil darahnya mana ya lagi? Ini apa ini pengaturan? Oh, get fullnya. Ini apa tadi? Wih, keren guys, keren. Ini darahnya di mana lagi nih? Hampir mati guys. Buset. Ini udah deg-degan nih. Ini bagus kalau setiap musuh yang kita bunuh bisa tertambah nyawanya. Paling bagusnya. Wih, buset gas dilempar. Aduh. Mau lompat malah nendang. Nah, nggak tahu nih kembali lagi ke depan atau gimana. Kembali lagi yang tempat tadi guys. Jadi kita lewatin aja dulu musuhnya. Aja dulu. Ini kuncinya ada di sebelah belakang tadi, yang pas saya dilemparin kampak tadi. Itu yang di atas itu kan. Ini. Bukan guys. Di atas kayaknya. Ini portal lagi. Ini kalau versi fullnya ada di sini mungkin. Ini udah mantap, harus kembali lagi.
guys. Ini tuasnya di mana lagi? Ini tuasnya di belakang kayaknya ya. Ini kalau udah deg-degan kayak gini gimana karakter? Sangat menantang sekali. Ternyata mati. Okay, guys. Untuk review game Grim Valor-nya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian suka dengan game ini atau video ini. Terima kasih sudah nonton, dan buat yang baru silahkan subscribe gratis. Kunjungi juga playlist saya di bawah. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya mau sharing apa ya, game FPS atau RPG lah, tembak-tembak kan, dan tentunya sangat menarik sekali. Mungkin bisa saya carikan seperti Call of Duty Warzone atau PUBG, dan tentunya ukuran yang sangat minim tapi grafik bagus. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.